Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Kabar baik di sini, kabar baik di sana, itu adalah harapan saya. Kalau ada orang yang bilang matematika itu sulit, matematika itu menjengkelkan, kalau yang bilang angka itu menjemukan. Nah, di sini kita akan bermain-main. Nanti kalian bisa melihat keindahan daripada matematika itu sendiri. Di sini teman-teman, saya sediakan sederet angka ya. Di sini ada 19 seterusnya sini ya. Dan ini sepintas kalau diperhatikan tidak ada yang istimewa dengan angka ini. Sama seperti angka-angka yang lain. Namun, begitu kita cermati, nah ini yang akan kita temukan. Seperti apa? Mari kita cermati bersama. Yang pertama kita lihat yang paling atas ini teman-teman. Ada angka 19 dengan 86, 23, dan 11. Menjumlahkan supaya mudah itu kalau bisa ini teman-teman ya. Walaupun boleh 19 tambah 86 tambah 23 tambah 11. Tapi akan mudah begini. 19 ditambah 11. Kan sudah 30 itu ya. Sedangkan ini 86 sama 23 itu 109. 109 ditambah 30 kan berarti, nah, 139. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini kita lihat nih, biar ada nolnya nih. 24 sama 16 nih. Kan sudah berapa kalau dijumlahkan? 40 ya. 40, ini 10 sama 89 tentunya 99. 40 ditambah 99, tentunya akan ketemu 139. Kalau di sini kita lihat ini, 88 sama 17 tentunya ketemu 105. 105 ditambah 29, 130 kan, ditambah 9 ini, tentunya ketemu, wow, 139 lagi ya. Apakah yang ini juga sama? Mari kita lihat. Yang ini di tengah ini, tentunya ketemu 30. Terus kalau yang ini, 22 sama 87, berarti kan 109 ya. 109 ditambah 30 lagi. Berarti akan ketemu 139 lagi. Nah, bagaimana kalau dengan yang ini, teman-teman? Yang ke bawah. Nah, di sini kita lihat, kalau ini kita jumlahkan, 139 lagi. Yang ini bagaimana? Bisa ditebak? Iya. Silahkan dibuktikan sendiri. Berikutnya, 110 kan? Ditambah ini berapa? 29. Berarti, wow, 139 juga. Yang ini bagaimana? Nih, 110, 120, 100, iya. Lagi ya, 139. Adakah keunikan yang lain? Mari kita lihat coba. Misalkan yang di sebelah sini nih, angka yang ini, 11 tambah 89, 100. 100, kalau ini kan, 22 sama 17, 39 ya. 39 tambah 100 tentunya akan ketemu luar biasa. 139 lagi. Bagaimana dengan yang sebelah sini? Yang ini ya, teman-teman. Di sini berapa? Kalau kita jumlahkan 19 sama 24, tentunya 43. Tambah 9, ketemu 52. 52 tambah 87 tentunya akan ketemu 139 lagi. Bagaimana dengan yang ini, teman-teman? Kita lihat nih. Yang ujung di sini, 19. Ditambah 11, tentunya akan ketemu 30 kan ya. Terus kita tambahkan lagi dengan ini. Yang ujung ini, dengan ujung ini. Tadi 30 ini, kalau yang di sini tentunya 109. 30 sama 109, 139 lagi. Apakah masih ada yang lain? Kita lihat angka yang ini, teman-teman. 24 tambah 89, 113 ya. 113 tambah 17, 130 tentunya, tambah 9, 139 lagi. 86 sama 23, iya, 109 ya. Dengan yang ini teman-teman, ini 30 nih, 109 sama 30, 139 lagi. Kita lihat yang sebelah sini, nih, ini berapa? 98, dan di sini berapa? Ini tentunya 41. 98 sama 41 tentunya ketemu 139. Luar biasa ya kan? Adakah yang lain? Kita lihat teman-teman. Coba di sini.
yang saya titik ini 88 dengan mana itu? Dengan 12. Berapa? 100 teman-teman ya yang bagian ini. Kira-kira dengan bagian mana lagi? Ini udah 100. 23 ini dengan ini 16. Ini kan 39 ya, teman-teman kalau dijumlah. Jadi ini dengan ini 139 lagi. Masih ada yang lain? Kita lihat coba. Di sini 10. Di sini 86. Berarti yang sini ya, teman-teman ya. Udah berapa ini? 96 dengan bagian ini 25 tentunya dengan 18. Jadi ini tadi 96, kalau di sini berapa ini? Iya. 43 ya. 43 tambah 96 tentunya 139. Luar biasa. Menarik bukan? Baik, demikian tutorial yang sedikit ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak salah mohon dimaafkan. Semua adalah karena keterbatasan saya. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.